Selamat datang di my channel endgame.otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya. Dukung terus channel ini agar dapat terus memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, kali ini saya di sini ada Yamaha Fugo. Di kali ini saya ingin memberikan tutorial letak posisi aki dan konektor DLC ya. Bagi teman-teman yang ingin scan atau misalkan ada trouble di sistem injeksinya, ingin mencari colokannya, colokan DLC-nya ini ada di mana posisinya? Yaitu ada di bawah jok ya. Jadi pertama kita buka dulu joknya. Jadi letak aki dari Yamaha Frigo ini ada di sini. Nah, ini ada kancingnya dua. Ini nanti kita lepas kancingnya. Oke, ini kita buka kancingnya. Kita tutupnya, kita tarik aja. Nah, di sini nih posisi akinya dari Yamaha Frigo. Dan ini konektor dari DLC-nya. Jadi buat teman-teman yang pengen scan datanya dia ada trouble apa ya, di sini letak konektor DLC-nya. Jadi nggak usah bingung cari di mana. Sangat mudah sekali. Oke, gitu aja tutorial dari endgame.otomotif. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Salam otomotif.